Hello guys, ha, macam korang yang dah tengok awal tadi, ha, pakcik akan cuba untuk tukar pakcik punya Swiss signal tu kepada Swiss signal yang aftermarket ni. Sebab Swiss signal ni dia dah include sekali untuk Swiss hazard. Kalau korang ingat lah, ha, dulu pakcik dah pernah buat video cara-cara untuk pasang Swiss hazard yang tekan butang tu. Tapi Swiss tu sebenarnya ada beberapa kekurangan, so ni pakcik nak update lah. Selepas beberapa bulan pakcik pakai Swiss tu, pakcik dapati Swiss tu dia senang short. Kenapa? Sebab satu, kedudukan yang pakcik letak pakcik punya Swiss hazard tu, dia punya tempat tu senang untuk masuk air, okay? Bahagian lubang untuk masuk ke dalam tu pakcik tak ada letak apa-apa seal. So bila kena hujan, air senang masuk dekat situ and akhirnya dia short, okay? Jadi pakcik rasa kedudukan tu kurang sesuai untuk Swiss tu. Maybe kalau korang yang nak cuba pasang macam Swiss yang pakcik pasang dulu tu, korang boleh letak dekat bahagian bawah, dekat betul-betul sebelah dengan Swiss signal tu. Dia sempit tapi boleh muat sebab pakcik banyak ada tengok orang buat letak Swiss tu dekat situ. Jadi cukuplah kita cerita pasal benda yang dah lepas. Kita tengok apa yang kita buat untuk hari ni pula. Pakcik tahu pakcik buat video ni agak lambat. Swiss ni dah ada dalam pasaran, pakcik rasa dah beberapa bulan dah. So memang dah banyak orang dah buat. So pakcik rasa kebanyakan antara korang pun sebenarnya dah tahu dah macam mana nak pasang Swiss ni. Tapi pakcik baru nak pasang, so pakcik rekod lah. Okay, so jom kita tengok apa barang-barang yang kita perlukan. Jom. So guys, ni dia barang-barang, alat-alat yang kita perlukan untuk kita punya kerja hari ni. First kali kita perlukan Allen key size 5 untuk buka kita punya cover set atas kiri kanan tu. Lepas tu kita perlukan spanner size 14 yang ni untuk buka kita punya side mirror. Lepas tu kita juga perlukan screwdriver yang ni untuk buka semua skru-skru kita yang lain lah. Okay, so seterusnya yang bahagian dekat sini, ini adalah barang-barang untuk kita guna waktu kita nak besarkan lubang untuk masukkan kita punya Swiss signal tu. Kita ada dua option, sama ada nak gunakan pisau dan juga lighter untuk kita panaskan pisau and kita potong sikit-sikit, ataupun kita juga boleh gunakan kikir kalau kita ada. Yang ni kita just kikir-kikir sampai kita dapat size yang kita nak lah. So tanpa buang masa lagi, jom kita mulakan kita punya kerja hari ni. So macam biasa guys, untuk kita buka kita punya cover set atas ni, apa yang kita perlukan adalah buka dua cover set atas ni dengan buka dua skru dekat depan ni. Yang ni menggunakan skru Allen key size 5 . So lepas korang dah buka dua skru tadi tu, cara untuk buka cover set atas ni, cara dia adalah korang tolak dia ke atas . Okay, so dia punya clip ni masuk ke bawah. So untuk buka dia, korang memang kena tolak dia naik ke atas. Okay, so kita ulang dekat sebelah lagi. So seterusnya apa yang kita perlu buka adalah kita kena buka kita punya side mirror kanan dan kiri. Cara dia adalah buka getah ni dan kita boleh buka nut dekat sini. Nut ni kalau tak silap pakcik size 14 . Jadi seterusnya kita akan buka menggunakan screwdriver kita. Kita akan buka 4 skru dekat sebelah kanan dan 4 skru dekat sebelah kiri. 4 skru tu 2 dekat bawah sini, 1, 2, and then bahagian atas ni kita ada 1 dekat sini and 1 dekat sini. And lepas kita dah buka yang sebelah kanan, sebelah kiri pun dia punya kedudukan skru adalah sama . So ni adalah rupa macam mana skru untuk bahagian bawah tengkuk kita tadi tu, yang ada dua belah kiri and dua belah kanan. Dan ni adalah skru yang kita buka dekat bahagian belakang kita punya side mirror tu . And last kali, skru yang warna silver ni, ni adalah skru yang kita buka dekat bahagian yang dekat dengan lampu tu. Okay, so seterusnya lepas kita dah buka semua skru tadi, kita dah boleh buka kita punya bahagian depan lampu ni. Okay, jadi kita just tarik je sebab sekarang ni semua dia pegang dengan clip sahaja. So bila korang dah buka cover depan lampu ni tadi, ni adalah Swiss lampu. So korang kena buka lah Swiss lampu ni, korang just tekan dekat sini and tarik, okay? So ni adalah kita punya kabel and Swiss untuk kita punya Swiss signal yang sedia ada sekarang dekat motor ni. So first kali kita kena buka adalah buka dia punya wiring dia, okay? Tarik je kiri kanan and keluarkan. So selepas tu kita kena buka kita punya Swiss yang sedia ada ni. Cara dia adalah kita kena buka dengan bahagian pengepit kiri kanan tu supaya dia boleh keluar ke depan . Okay, so macam mana pakcik buat?
Pakcik akan menggunakan macam ni, flathead punya screwdriver yang kecil ni. Pakcik akan tolak daripada tepi. Ha. And sama juga dengan sebelah sini, pakcik akan tolak daripada tepi belah sini eh. And dia dah boleh bergerak keluar ke depan. So lepas kita dah buka kita punya clip kiri dan kanan tu, ha, dia punya switch ni dah boleh keluar ikut depan ni. Ha, ni adalah switch asal untuk kita punya signal untuk RS. Okay. And then ini pula adalah switch yang akan kita gantikan. Kalau korang tengok dia punya size tak banyak beza, cuma dia punya size hanya terlebih lebar sikit saja. Okay. Jadi bila ada size yang lebar sikit, maksudnya kita kena potong sikit lah dekat kita punya cover set dekat sini eh. Okay. So jom kita ukur and kita cuba potong sikit-sikit. Jom. Okay, so tadi pakcik dah ukur, pakcik punya okay. Okay guys, so tadi pakcik dah ukur size antara dua switch ni, switch yang original dengan switch yang akan pakcik pasang. Dia punya ketinggian dia memang sama sebiji, so pakcik takkan kacau dia punya lubang untuk atas bawah. So dia punya bahagian lebar kiri kanan ni memang ada beza sebab yang ni memang lebih lebar. Jadi pakcik akan potong bahagian tepi je lah. So untuk kita nak besarkan kita punya lubang ni, kita ada dua cara lah. Macam yang pakcik dah gunakan dulu adalah menggunakan pisau dan juga lighter. Kita panaskan pisau and kita akan potong sikit-sikit. Tapi cara kali ni pakcik akan cuba adalah dengan menggunakan kikir eh. Kikir ni kita akan cuba file dia, kita akan kikir dia sampai kita dapat size yang kita nak lah. Okay guys, so kalau korang tengok dekat sini, lepas pakcik dah potong untuk dia punya saiz kiri dengan kanan ni, bila dia dah muat untuk masuk, pakcik akan potong lagi hiris dekat bahagian tepi ni supaya dia punya bahagian luar ni dapat masuk flush lah, nampak dia masuk ke dalam. Kalau tak, benda ni akan terkeluar and orang senang untuk congkel. Jadi kita akan buat macam ni, serongkan je kiri kanan and lepas tu kita dah boleh masukkan dia. Dia akan duduk macam tu lah. Dia akan masuk ke dalam sikit. Okay, so dia jadi lebih kemas and orang pun tak boleh nak curi lah. Okay, jadi seterusnya apa yang kita perlu buat adalah masa untuk test kita punya hazard on ke tak on. So bila switch kita dah dapat masuk dekat dalam lubang tu, kita just sambung balik lah kita punya kabel wire ni. So pastikan bila korang nak masuk balik korang punya wire ni, yang bahagian yang flat ni bahagian atas, yang berbentuk bulat-bulat-bulat ni, yang ni untuk bahagian bawah eh. Okay. Masuk kemas-kemas. Lepas tu cover dia punya wire ni dengan getah ni. And getah ni memang takkan muat lah sebab switch sekarang ni dah jadi besar. So dia memang boleh macam tu je. So apa lagi? Jomlah kita test kita punya switch hazard ni. Okay ke tak okay sebenarnya? Okay, kita akan test signal sebelah kiri. Okay, switch menyala. Offkan. Switch sebelah kanan menyala. Jadi macam mana kita nak buat hazard? Kita first kali sama ada buat kiri dulu and then jangan off, terus tolak ke kanan and terus dia akan jadi hazard. So sama juga kalau kita buat ke kanan dulu and then kita terus ke kiri tanpa off, dia akan jadi hazard juga. So macam inilah caranya kita nak guna kita punya switch hazard yang baru ni. Okay guys, so macam senang kan nak buat kerja ni. Dia memang secara technically dia memang plug and play. Korang just buka switch lama, masuk switch baru, siap. Tapi disebabkan kita punya switch signal tu dia lebih lebar daripada yang asal, jadi kita perlu potong lah dia punya lubang untuk masukkan supaya dia lebih kemas dan cantik. Jadi satu lagi peringatan, bila korang guna switch signal yang macam ni, korang kena berhati-hati. Kalau korang yang jenis selalu masuk signal yang simpang pendek-pendek, contohnya korang baru je bagi signal untuk belah kanan and then tiba-tiba korang akan masuk ke belah kiri punya simpang, yang tu korang kena hati-hati.
pastikan korang tekan off dulu switch tu, baru korang tukar kepada signal yang sebelah kanan tu. Okey. So pakcik rasa video kita untuk hari ini sampai di sini sahaja. Terima kasih untuk korang semua yang dah menonton. Kalau korang suka video yang macam ni, jangan lupa untuk tinggalkan like dekat bawah. Share video ni kalau korang rasa video ni bermanfaat untuk kawan-kawan korang. And seterusnya, jangan lupa untuk tinggalkan komen dekat bawah kalau korang ada apa-apa persoalan. Jadi macam biasa, thank you so much, stop!